Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Wang Deso tentunya. Kali ini saya mau ini ya, membuat MP3 Bluetooth mini amplifier MP3 Bluetooth. Nah, untuk bahan-bahannya ini box. Ini boxnya udah saya lubangin buat ininya. Harganya murah nih, di 5.000 di toko elektronik. Banyak kok di toko. Ini udah saya lubangin. Kemudian ini saya pakai PAM 8403 dan ini soket untuk speaker. Langsung saja ya, kita rakit. Pertama kita pasang dulu ini. Kita baut. Kemudian kita pasang untuk ini main plusnya. Langsung kita pasang main plusnya. Atau ini dulu aja ya. Ini tinggal pasang aja. Kita pasang main plusnya untuk plus yang ini. Nah, ini ya yang kayak ada yang bautnya, ini yang plus. Kemudian yang pinggir sini, yang paling pinggir min. Ini ya. Nah, ini yang plus. Kemudian yang ini yang min. Kita coba nyalain dulu cahayanya biar kelihatan. Nah, ini yang plus, ini yang min. Tinggal di solder aja. Nah, ini sudah terpasang untuk main plusnya. Ini ada tulisannya ya, VCC dan ground. Jadi yang merah ini yang plus, yang hitam yang ground. Kemudian untuk ini, aduh kena solder ini. Bisa masuk nggak ini nanti? Ntar tak coba dulu ya. Masih bisa. Nah, ini untuk ininya udah saya pasang. Ini ya. Ini input, inputnya yang ini. Input ini dari outputnya ini MP3 Bluetooth. Ini ada tulisannya output. Jadi tinggal ditancepin aja. Yang tengah groundnya. Di sini yang tengah ground, yang kanan kiri RL. Kemudian kita pasang untuk outnya. Nah, ini outnya yang hitam yang ground, yang kuning yang plus. Nah, disolder ke sini aja. Yang ground hitam.
kuning plus ini sudah ya. Kemudian untuk main plusnya ini ini main plusnya, yang plus yang kuning ya, ini main plus. Main plus ini diambilkan dari sini ya, di sini di bawahnya ini ada elko, jadi ada main plusnya bisa dilihat dari elkonya yang ada garisnya, yang mainnya ini yang ada garisnya yang sebelah sini, yang plus berarti yang sini, yang plus sebelah kanannya, tinggal di solder aja, plus kanan. Agak rumit ya, kecil soalnya. Nah ini yang plus, kemudian yang ground ke sini. Untuk modul MP3 ini jangan di solder ke sini ya, karena ini saya pakai 12 volt. Jangan di solder sini. Kalau di sini dia otomatis akan 5 volt karena ini ada IC-nya 7805. Nah, ini sudah terpasang. Kalau teman-teman mau pasang input ini kan input masuk ke MP3 Bluetooth. Bisa tambahin ini, ditinggal tancepin aja. Untuk groundnya yang sini ya, ground, kemudian plus, kemudian RL ya, maaf bukan plus R tapi RL, tinggal tancepin aja. Dan tinggal taruh sini. Jadi fungsinya ini untuk biasa kalau mutar CD nanti masuk sini bisa, tapi CD kebanyakan sekarang udah nggak kepake ya, CD karena sekarang mengandalkan Bluetooth. Jadi seperti VCD atau apa itu udah nggak, hampir tergantikan. Tapi ini saya pasang aja buat tutorial. Nah, ini sudah selesai seperti ini pemasangannya. Jadi ini main plus ke sini, kemudian ini out ya, out ke masuk ke mini amplifier, kemudian speaker masuk ke sini. Jadi pemasangannya seperti itu. Ini untuk input yang tengah ini. Kita coba ya, kita tes. Pakai speaker ini. Kita pasang dulu untuk main plusnya. Teman-teman kalau mau bikin ya monggo, nanti bisa dijual ya. Ini pakai adaptor, jadi adaptor 1 ampere 12 volt. Kita tancepin, ini langsung nyala ya karena nggak pakai saklar saya. Saklarnya bisa dari apa namanya? Saklarnya bisa dari remote. Kita coba, kita putar lagu.
Ini bluetoothnya udah tersambung. Belum tersambung ya, maksudnya ini udah mode bluetooth, tinggal kita sambung. Ntar tak cari dulu bluetoothnya. Nama bluetoothnya apa ya, ini mungkin PT163. Oh bukan. Nah ini Jackie udah tersambung ya. Kita play untuk lagunya. Jadi untuk suaranya seperti ini ya, lumayan lumayan enak lah, karena cuma 3 watt untuk amplifiernya tadi. Kalau teman-teman pengen lebih enak, beliin yang 10 watt ya, kelas D, banyak di pasaran, di toko online.
Sekian aja ya untuk tutorialnya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.